Dean? Itu dia bukan sih? Dean? Nyaris, Vin. Nyaris. Nyaris dikit lagi lu bisa ngabisin gua. Tapi gua gak segampang itu, Vin. Lo tunggu, Vin. Lo tunggu. Gua akan balas lo, Vin. Gua akan bikin perhitungan sama lo. Lo tunggu aja, Vin. Itu dia bukan sih? Dean? Dean? Dean, kamu kenapa? Kok bisa kayak gini sih? Sayang, Dean. Dean. Dean, bangun dong. Dean. Dean, bangun dong. Jangan bikin aku khawatir. Sayang. Dean. Aduh. Tuh, ada orang lagi di sini. Dean. Mau istirahat? Mau istirahat? Ya gak mau kalau aku nanti tidur di depan kamu, yang ada kamu bakal jahilin aku. Nanti pas aku tidur kamu foto-fotoin aku lagi. Aku gak mau tidur. Kayak anak kecil ya. Emang kenapa kalau difoto lagi tidur gak ada masalah kan? Ya aku takutnya aku nanti tidurnya mangap, terus ngiler. Kan aku malu. Emang kamu kayak gitu kalau tidur? Itu mah Ian sama Gary. Mangap, ngiler, ngorok. Lagian kalaupun kamu kayak gitu, ya. Ini aku gak bohong, gak gombal, gak ngada-ngada, dan gak ada orang juga ya di sini. Berarti aku jujur. Kamu ngorok, ngiler, mangap sekalipun, atau kamu tidur matanya melek, gak ngaruh buat aku, sayang. Aku tetap cinta sama kamu. Kita sama-sama tahu kan? Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu dari awal itu apa adanya kamu. So, kurang dan lebihnya kamu, aku terima. Aku bisa berdamai dengan itu. Dah, tidur. Mikir apa lagi? Gak harus dinyanyiin atau didongengin kan? Kayaknya didongengin seru deh. Oke, malam-malam disuruh mikir aku. Jadi gini, ini sih harusnya dongeng nggak perlu. Lo telepon gue dulu deh. Walaupun banyak rintangan untuk kisah cinta mereka, tapi kekuatan cinta ternyata mampu menguatkan. Akhirnya pangeran sama putri ini
hidup bahagia sampai akhir hayat mereka. Berasa punya anak kecil gua. Gua tidur harus didongengin. Sayang, malah berhenti sih dongengnya. Kok malah melek sih kamunya? Ya abis dongengnya seru banget deh tadi aku dengerin. Aku juga ngantuk. Ya gimana, abis aku berasa kayak kenal gitu loh sama Tuan Putri dan Pangeran di cerita kamu. Aduh. Iya tapi kenapa kamu gak tidur? Ya emang seru sih. Emang kamu ngerasa sama ceritanya? Ya bagus kalau kayak gitu. Vino nelfon. Ya udah coba diangkat dulu. Ngapain ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Boy. Boy, lu lagi di mana? Masih jagain Reva di rumah sakit? Masih nih, kenapa emang? Reva dirawat di kamar berapa ya? Soalnya gue udah lagi di rumah sakit nih. Sorry, Vin, bukannya gue gak ngasih lu untuk ngejenguk Reva. Tapi masalahnya Revanya udah istirahat. Boleh kalau jenguk, tapi besok aja ya. Syukurlah kalau Reva baik-baik aja sekarang. Gak masalah sih kalau gue misalkan minjem ke besok. Tapi bisa gak boleh kalau misalkan gue ketemu lu sekarang? Gue boleh tahu gak ada urusan apa? Gue gak bisa ngomong telepon, Boy. Gue udah ketemu sama lu, gue ngomong langsung sama lu. Ya udah gini aja. Reva dirawat di kamar VIP 1. Lu boleh kesini, tapi tunggu di luar aja ya. Kita ngobrol di depan pintu. Karena gue juga gak bisa pergi jauh-jauh. Di sini yang jagain Reva cuman gue soalnya. Oke deh. Gue kesana ya. Ya, gue tunggu. Kenapa Vino mau kesini? Dia mau jenguk kamu. Terus aku bilang kamu butuh istirahat, jadi gak bisa diganggu. Terus dia agak maksa sih mau ketemu, katanya ada hal penting yang pengen diomongin. Gak apa-apa ya, ketemunya di depan sini kok sebentar doang, gak jauh-jauh. Kamu istirahat aja, ntar aku ke depan ngobrol sama Vino, aku balik lagi kesini kamu udah harus merem. Tapi gak tiba-tiba ngeprank melek lagi ya, beneran merem. Iya, aku bobo. Janji? Janji. Kalau misalnya nanti kamu begitu aku masuk lagi ke sini masih melek, aku keripik. Oh ampun, aduh. Acaranya lagi sakit dikerjain. Ya bukan dikerjain, tadi ada yang ngerjain duluan gimana dong? Gini ya, kita main Vino dulu sebentar. Iya, sayang. Merem, sayang. Iya, ini aku merem. Dah, diam gitu. Iya, ini merem nih. Kalau ngintip nih, kelilipan anggur nanti matanya.